Assalamualaikum. Kembali lagi dengan channel saya, Andri WK. Di video saya kali ini, saya akan coba mereview sebuah produk herbal yang mampu untuk mengatasi darah kotor dan melancarkan peredaran darah dengan merek Kapsida atau kapsul bersih darah kembang bulan. Kapsida kapsul adalah obat herbal yang diformulasikan khusus untuk memelihara kesehatan kulit dan melancarkan sirkulasi darah. Kapsida kapsul sering disebut sebagai obat pembersih darah karena dapat membantu membuang darah kotor penyebab jerawat, bisul, gatal-gatal, serta gangguan kulit lainnya. Obat herbal ini mengandung ketumbar, daun pegangan, akar alang-alang, kafulaga, lengkuas, kunyit jahe, akar kayu manis, dan sambiloto. Untuk kandungan ketumbar atau yang disebut juga dengan koriander adalah salah satu jenis bumbu dapur yang juga umum digunakan untuk berbagai kondisi kesehatan. Tanaman ini mengandung antioksidan yang dapat mencegah tubuh dari kerusakan sel-sel. Selain itu, antioksidan juga membantu tubuh melawan inflamasi. Kemudian tanaman lain yang terdapat dalam kapsida adalah sambiloto atau yang memiliki nama lain andrographis. Sambiloto adalah tanaman herbal yang mengandung zat antioksidan, antibakteri, anti kanker, anti radang, serta dalam memperkuat sistem kekebalan tubuh. Sambiloto biasa digunakan untuk mengobati berbagai macam keluhan yang salah satunya untuk masalah kulit. Kemudian daun pegangan terkenal akan kemampuannya memulihkan luka atau bekas luka. Dengan begitu, luka bekas koreng atau jerawat dapat memudar. Dan kandungan herbal rimpang seperti kunyit jahe dan lengkuas memiliki sifat anti radang dan antioksidan. Ketiga herbal rimpang tersebut bekerja efektif untuk melindungi tubuh dari paparan radikal bebas dan meningkatkan daya tahan tubuh. Kapsida kapsul ini kalian bisa beli di toko obat ataupun di apotek. Dalam satu botol ini berisi 12 kapsul. Harganya sekitaran 12.000 sampai 17.000 rupiah. Untuk komposisi lengkap dari kapsida kapsul bersih darah kembang bulan ini yaitu, pertama mengandung ketumbar 17 mg, daun pegangan 35 mg, akar alang-alang 14 mg, kapulaga 28 mg, lengkuas 42 mg, kunyit 53 mg, jahe 52 mg, akar kayu manis 74 mg, dan sambiloto 35 mg. Sedangkan untuk indikasi atau manfaat lengkap dari kapsida ini yaitu, pertama meredakan gatal-gatal di tubuh, kedua mempercepat penyembuhan bisul dan koreng, ketiga menghempiskan jerawat, keempat menghambat perkembangan bakteri penyebab jerawat, kelima melancarkan peredaran darah. Untuk dosis dan aturan pakai dari kapsul kapsida ini yaitu, diminum 3 kali sehari, yakni sebelum makan dan sebelum tidur di malam hari dengan 2 buah kapsul sekali minum. Pastikan tidak minum obat ini melebihi dosis yang disarankan. Untuk efek samping yang mungkin timbul selama mengonsumsi kapsida ini yaitu pusing atau sakit kepala, timbul rasa mual yang bersifat sementara, kemudian muncul reaksi alergi. Untuk cara penyimpanan dari kapsida kapsul bersih darah kembang bulan ini yaitu, tutup rapat botol setelah dibuka, kemudian simpan pada suhu ruangan, jauhkan dari sinar matahari langsung dan tempat yang lembab. Jangan disimpan di kamar mandi dan jangan dibekukan. Kemudian jauhkan semua obat-obatan dari jangkauan anak-anak dan hewan peliharaan. Sekian dulu video review dari saya tentang kapsul kapsida ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa video ini kalian like,
share, komen, serta bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan kalian tekan tombol subscribe-nya supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video review saya yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.